Hari ini saya mancing lagi, guys. Ini masih di spot kemarin, di spot sebelah baratnya Bengawan Solo ya. Maksudnya jembatan Bengawan Solo. Nah, itu jembatannya. Dan saya di sebelah utaranya. Ini lagi mulai. Nah, itu Masjid Sembayat. Nah, itu lokasinya seperti ini. Saya memilih tempat ini milih supaya enggak panas gitu saja, guys ya. Tapi untuk urusan dapatnya ya muka-muka nanti dapat banyak lah, guys. Ini lagi mulai dan umpan baru saja lempar. Itu kelihatan kok sudah ada getaran ya, guys ya. Tapi apa itu? Lele keting, guys. Awal itu mulai dari keting, guys. Oke, kita lanjut, guys. Ini dapat apa ini, guys? Kayaknya keting, guys. Lah, ini belum. Keting, guys. Ini seperti ini, guys. Kayaknya ini belanaknya itu belum benar-benar rame ya. Beberapa kemarin dapat bandeng terus, sekarang malah dapat keting, guys. Dua kali dapat keting. Ini kalau nanti masih dapat seperti ini lagi, aku tak pindah saja, guys. Buang saja, guys, saya nggak mau. Aku ada pemain datang lagi, guys. Orang yang mancing betul biasanya. Nanti dapat keting lagi, mending saya pindah saja, guys. Ini dapat apa ini, guys? Paling keting lagi, guys. Jedul-jedul, guys. Lo, guys, keting lagi, guys. Keting terus, guys. Lo keting terus, guys. Ayo, guys, gak sesuai target. Entah kuangnya oleh lima gimana. Oh, kalau saya ngarep ini kucing emang, anu katu kucing. Dapat lagi, guys. Banter dari ane, guys. Tapi kau yang keting gede, guys. Aku keting mana? keting tak, guys. Keting lagi, guys. Lempar lagi, guys. Apa narap dah? Uteh. Cedut-cedut keting mau masuk sini tak cul aku nyokot mana. Aduh, guys, kacau, guys. Guys, ini dapat keting lagi, guys. Hari ini panen keting, guys. Masalah, guys. Kelana ijaninan gitu. Target belanak gagal ini ceritanya. Oke, sampai di sini aja, guys ya. Ini saya mau pindah spot dulu mencari sensasinya mancing belanak. Oke, lain waktu saja saya mancing di sini lagi. Semoga target belanak terpenuhi. Oke, makasih.